Semangat gelandang senior Madura United Slamet Nurcahyo kian meningkat menatap laga ketiga Piala Menpora 2021. Tim berjuluk Laskar Sape Kerap ini akan berhadapan dengan Persela Lamongan di Stadion Si Jalak Harupat Bandung pada Kamis 1 April 2021. Tambahan semangat itu tidak terlepas dari golnya yang bersarang ke gawang Persebaya Surabaya sebelumnya pada Minggu 28 Maret 2021. Bahkan, gelandang yang akrab disapa Cak Mat ini mengaku golnya di laga berjuluk di Derby Suramadu itu memotivasi untuk membobol keperawanan gawang Persela Lamongan. Dengan saya mencetak gol lawan Persebaya kemarin, itu memotivasi buat saya pribadi untuk mencetak gol besok lawan Persela Lamongan. Mudah-mudahan besok lawan Persela Lamongan saya bisa cetak gol lagi. Itu demi kebaikan saya pribadi, buat Madura United, dan buat suporter Madura. Cak Met sudah pernah merasakan membobol gawang Persela Lamongan. Bahkan itu terjadi baru di musim 2019, tepatnya laga pertama Liga 1 2019 yang berlangsung di Stadion Suraraja Lamongan. Dia mencetak gol penutup sekaligus mengunci kemenangan atas tuan rumah 5-1. Ferdiansa Halifurrahman, Sahid Mujtahidi, KM Afisport melaporkan.